Nah ini kelihatan, udah mulai kelihatan. Ini yang dihilangkan ini. Ini yang dipotong itu yang bagian ini apa, kayak kuku ini. Kalau dideketin itu kelihatan seperti ini bagian yang dipotong ini. Nah ini yang seperti, nah ini seperti kuku ini seperti ini. Ini yang dipotong, ini rutin saya potong 1 minggu sekali. Kalau udah panjang kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipotong, ini ujung-ujungnya, ini cabang-cabangnya ini. Ini potong seperti ini. Ini yang dibersihkan tuh yang bagian ini, bagian ini yang kayak kukunya ini nih, bisa panjang dan tumbuh terus. Ini kayak kuku, mirip seperti kuku ini, yang dibersihkan, dipotong seperti ini, dirapikan nanti seperti ini jadinya. Ini kalau si John ini sering saya bersihkan, ini sudah saya potong. Kemudian kita kembalikan ke kandang. Kalau mitosnya supaya cepat bisa ngomong, cuman saya ajari mungkin perlu sabar lagi supaya bisa cepat ngomong. Nah sekian video memotong lidah jalak kebu dan cara memotong lidah jalak kebu yang benar. Jadi yang dipotong ya bagian ujung lidahnya yang seperti kuku. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.